Gini, saya rasa memang satu hal ya yang harus menjadi catatan pemerintah yang sekarang ya, bahwa praktek-praktek yang perlu kita cermatin ya. Masa ada orang yang membela hak-hak rakyat itu ya, malah di ya seperti yang terjadi sekarang ya, dipanggil polisi. Sementara kalau keresahan yang sebetulnya sumber utama keresahan itu di mana sih? Begitu apa PSN diluncurkan, itu menimbulkan awal keresahan. Jadi sumbernya di situ. Yang kedua, begitu buktinya, begitu PSN yang diberlakukan untuk PIK ya, PIK 2, dan rakyat semua tahu bahwa itu kan milik seseorang atau milik beberapa orang lah ya, para konglomerat ini, yang sebetulnya kerusuhan atau keresahan yang sesungguhnya terjadi seperti terekspos bagaimana rakyat itu membakar. Kalau alasannya karena menabrak orang, itu kan hanya penyebabnya, ya. Tapi rakyat begitu besar, ya, mengekspresikan kemarahannya, kan bukan hanya sekedar itu, karena sudah ada hal-hal yang terpendam, ya, di benak dan di hati rakyat, amarah yang tinggi, sehingga begitu ada penyebabnya sedikit saja, langsung meluap. Jadi harus dilihat, kalau bicara penyebab keresahan dan kerusuhan, kan sebetulnya bukan nggak tepat lah kalau Pak Said itu, karena dia kan hanya mencoba merefleksikan apa yang terjadi, sedangkan yang harus dicarikan penyebab utamanya apa, ya. Kalau Pak Said itu hanya seperti cermin aja kan, tapi objek sesungguhnya kan ada. Nah, jadi jangan seolah-olah kita bisa dibodohin semua gitu ya, bahwa ini loh penyebab kerusuhan tuh ini, yang meresahkan tuh ini orangnya. Padahal keresahan yang paling utama pada saat kita rekam juga kok ya, kita kan, saya berani mengatakan begini karena saya lihat dan teman-teman waktu itu berkunjung kok, mereka berkunjung ya, bertemu langsung dengan masyarakat ya. Kalau hal itu dinyatakan sebagai penyebab keresahan kerusuhan, rasanya kok terlalu mengada-ngada ya. Kalau memang berani menegakkan keadilan ya, hukum, saya minta kepada Pak Polisi ini ya, dengan Pak Kapolri gitu ya, coba ya tanyakan kepada Pak Kapolri atau Pak Kapolri bisa nggak menjawab pertanyaan saya, siapa atau apa penyebab keresahan dan kerusuhan utamanya itu? Apakah saya tidur atau kebijakan? Ada kebijakan yang membuat rakyat resah kan itu. Begitu juga orang yang setiap hari diganggu seliwerannya truk-truk pengangkut tanah. Apakah itu bukan keresahan? Yang dulu rakyat di sana juga hidupnya juga relatif ya, relatif tenang walaupun kekurangan tapi tenang ya. Sekarang kan timbul keresahan. Ada juga yang saya mendapat apa ya, saya bicara, bahkan tadi saya baru di sini saya ketemu juga seorang yang dijebloskan juga selama 3 bulan dia bilang ya, tanpa proses yang saya rasa ini aneh prosesnya. Nah sehingga jangan, sudahlah Pak Sule, sekarang ini Pak Prabowo loh ya yang ini, apakah ini ada upaya ya, ada upaya pembusukan terhadap Pak Prabowo, seolah-olah Pak Prabowo ini pemerintahnya sama gitu ya, penindas rakyat juga gitu. Apakah memang ada desain politik ya yang sengaja membuat orang berpikir bahwa pemerintahan di zaman sebelum Pak Prabowo itu sama saja. Nah, ini yang harus kita cermati. Jadi para pendukung Prabowo jangan cuma diam aja lah ya. Ini seolah-olah Pak Prabowo ini mau digiring sedemikian rupa seolah-olah figur yang tidak pro rakyat ya, tetap aja nanti kemudian ada yang melapor ke kantornya siapa wapres gitu ya, terus wapres surut selesai gitu ya. Karena juga satu hal yang harus dicermati ya, bahwasanya
kalau betul-betul teman-teman pendukung Prabowo ini ya, ya betul-betul mau membela Prabowo, ya coba pikirkan itu. Jangan-jangan ada satu usaha membusukkan Pak Prabowo ya, seolah-olah bahwa ya tadi saya katakan ya, pemerintahan Pak Prabowo sama Pak Mulyono sama aja gitu ya. Nah ini yang harus dijadikan pemikiran kita bersama lah. Kita tidak usah memojokkan siapapun ya, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa seolah-olah dibuat sedemikian rupa ya bahwa pemerintahan Pak Prabowo itu tidak pro rakyat juga gitu kan. Dan saya keberatan ya sebagai orang yang mengharapkan Indonesia itu bisa menjalankan yang namanya clean government dan good governance ya. Nah yang itu kita harus bantu lah ya. Begini, yang paling penting dipertanyakan, kalian pertanyakan apakah yang datang ini dibayar, apakah orang kaya saya dibayar, apa teman-temannya dibayar, nggak ada yang dibayar. Jadi mereka datang dengan hati nurani dan meyakini bahwa apa yang dilakukan saya itu benar. Kalau tidak benar, nggak ada yang mau mendukung. Ini nggak ada yang dibayar kok. Kita nanti, saya tuh nggak dibayar loh. Ada yang berani bilang saya dibayar? Ya. Nah, ini Pak Kapolri, tolonglah ya. Ayo kita selesaikan bersama. Kita akan bantu ke polisi kalau berdekatan keadilan. Tapi keadilan versi apa nih? Kalau versinya para oligark, itu bukan keadilan. Itu kejahatan emang kalau menurut saya ya. Sehingga apapun akan kita lawan. Artinya dalam hari ini saya yakin bersama Pak Prabowo juga, Pak, saya yakin Pak Prabowo juga tidak sebodoh itulah ya, mau menerima hal atau masukan-masukan yang gak benar. Nah itu yang kita harapkan supaya ayolah kita bantu lah kali ini ya, supaya pemerintah itu bisa berjalan bersih. Bayangkan kalau pemerintah ini disetir kamu oligark ya, kecenderungan itu aromanya sudah terasa sekarang ya. Nah kita harus segera hentikan. Jadi kalau Pak Kapolri ini betul Kepala Pusat Republik Indonesia, rasanya apa yang saya katakan tolong direnungkan lah ya. Jadi jangan juga di satu sisi memberikan keadilan dan di sisi lain keadilan dipermainkan dengan peristiwa-peristiwa yang sudah kita saksikan hari ini. Oke. Bukan untuk menindas rakyat atau membunuhkan rakyat, justru melindungi rakyat untuk bisa menjalankan fungsinya sebagai warga negara ya, juga menjalankan tugas pembelaan terhadap negara, membela negara juga tugas setiap rakyat. Saya juga terpanggil karena saya merasa dipanggil untuk membela negara saya yang ingin dijajah oleh para oligark ini. Itu kalau kekernya jelas. Oke. Okay. Ya, kalau kekernya second ya, kemudian udah kabur ya. Yang ya nggak bisa ada yang presisi. Nah kalau mau presisi, bersihkan itu kekernya ya, bersihkan betul ya. Kalau memang Pak Kapolri minta adanya hasil atau tanggapan atau apa penanganan yang berbicara pada presisi tadi, sebagai Kapolri, peristiwa seorang saya Didu, kalau nggak tahu ya udahlah. Saya bilang Mas Listo, sampean mundur aja lah gitu. Kalau nggak tahu lo ya. Tapi saya yakin kan beliau juga pasti punya hati. Ya. Kecuali memang hati dan nuraninya sudah mati. Saya nggak yakin itu. Pasti dia juga mau mendengar lah. Oke. Dengan melihat adanya dukungan itu dari masyarakat. Itu pertanyaan yang sudah tidak perlu dipertanyakan ya. Oke. Dia diminta kesini aja, walaupun masih dalam tahap jadi saksi ya. Apa ya pantas ya, seseorang. Pertanyaannya gini lah, jadi kita ini, di negeri ini, gitu, apakah tidak boleh berpihak pada kebenaran? Apa yang harus kita junjung tinggi ini adalah ketidakbenaran. Nah, pertanyaan saya, kalau sudah saya berikan pertanyaan seperti itu, Pak Kapolri menerjemahkan presisi itu seperti apa? Itu yang kita ingin tahu, ya kan? Nah mudah-mudahan, udahlah Pak Kapolri kita akan bantu. Kalau memang Anda ingin membersihkan Indonesia dari korupsi, ya, polusi, dan sejenisnya, dan berantas para mafia, kita siap bantu kok. Tapi satu, jangan sampai ada kesan dari masyarakat. Bukan, tidak mungkin. Kalau yang menangkap juga bersahabat sama yang mau ditangkap, kedua. Nah ini penting ya,
apa yang dikatakan Pak Prabowo nih dalam pidatonya ya, pidato pelantikan dia di 20 Oktober. Segala sesuatu yang mulai busuk dari kepala ya, akan melambat ke semuanya. Nah, dalam hal ini apakah ada upaya ya, supaya kepala yang busuk ini dilimpahkan ke Pak Prabowo? Sementara yang waktu itu pidato Pak Prabowo, dan itu saya lihat ada Pak Jokowi loh. Dan pada saat itu Pak Jokowi lah presiden ya, yang masih punya ya, katakanlah sasarannya, bisa menjadikan sasaran si kepala busuk itu. Nah, apakah ini mau dilimpahkan kepala busuk ini kepala Pak Prabowo? Itu yang saya rasa sebagai, ya saya merasa bahwa Pak Prabowo berhak lah menjadi presiden ya. Dan saya tidak mengatakan bahwa apakah sebelahnya juga sama, saya tidak mengatakan itu. Saya mengatakan Bapak Prabowo harus tegak lurus, tegak berdiri sebagaimana pidato Bu pada saat dilantik menjadi presiden yang ke-8. Itu aja harapan saya. Mudah-mudahan kuat iman lah, jangan goyah gitu. Gini deh, satu lagi ya. Tidak ada dalam sejarah, dalam catatan ya yang saya buat ya, yang namanya negara dikalahkan sama penjahat, enggak ada. Contohnya mau juga disantase ya sama orang-orang yang tidak, sekalipun orang kaya. Jack Ma contohnya ya, dalam beberapa hari sudah hilang gitu. Begitu juga orang kaya Rusia ya, dia pengusaha minyak yang luar biasa. Omnya Putin dalam satu bulan hilang gitu. Pertanyaannya Pak Prabowo ini ya kan, tidak usah khawatir lagi lah. Jangan khawatir ada nama-nama besar seperti yang sering digembar-gemborkan orang itu kan, Naga 9, mau Naga 19, tidak penting. Kalau Pak Prabowo berani, hilang itu langsung sebentar aja itu. Itu saya yakini sekali, dan disitulah yang namanya keadilan ditegakkan, dan Indonesia berdiri sebagai negara hukum, di mana Pak Prabowo bisa menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan yang baik. Tapi kalau tanpa merontokkan dinding-dinding oligarki ini, rasanya kok, maaf ya, nanti berakhir dengan catatan hitam dalam sejarah Indonesia juga, termasuk Prabowo. Terima kasih.